kepadanya. Hari ini kita Ketua Badan Pekerja Majelis Wilayah Manado Timur 6 yang terkasih Pendeta Dr. Evangeli Karanoi, Magister Teologia, Magister Pendidikan. Puji Tuhan, marilah berjalan ke rumah, ke rumahnya, pujilah Tuhan. Angkat tanganmu kepadanya. Kiranya hal dunia memberkati umatnya yang datang memberkati dan melayani dia. Marilah kita memuliakan Tuhan Allah kita dengan menyanyi. Inilah janji anugerah Allah dalam 1 Yohanes 1 ayat 8 dan 9. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Dengan berdiri kita akan ucapkan puji-pujian berbalasan. Sekarang ini muliakanlah Tuhan Allah kita. Dan pujilah namanya yang tinggi luhur. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik. Alasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Pujilah Tuhan, hai hamba-hamba Tuhan. Di pelataran rumah Allah kita. Pujilah Tuhan, sebab Tuhan itu baik. Sebab Tuhan telah memilih Yakub baginya. Hai kaum Israel, pujilah Tuhan. Hai kaum Harun, pujilah Tuhan. Hai kaum Lewi, pujilah Tuhan. Hai orang-orang yang takut akan Tuhan, pujilah Tuhan. Terpujilah Tuhan dari Sion. Aku iman berdasarkan pengakuan iman rasuli, diundang kita semua berdiri. Tuhan, tambahkanlah iman kami. Dan kebenaran-Mu akan memerdekakan kami. Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, dan daripada Roh Kudus, dari anak darah yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana. Atas nama Badan Pekerja dan Pelayan Yesus dan seluruh anggota jemaat yang hadir, menyampaikan terima kasih banyak buat Ibu yang terkasih, Pendeta Dr. Evangeli Karanoi, Magister Teologia, Magister Pendidikan, atas pelayanan firman Tuhan saat ini. Allah Bapa di sorga menyertai selalu, kuat dan sehat panjang umur, akan selalu menjadi bagian hidup dari Ibu Pendeta. Terima kasih banyak buat saudara-saudara kami yang sudah mengambil bagian dalam peribadatan ini, pro kantor, keyboard, multimedia, LCD, kostor, dan teman-teman kami Panji Yosua. Yesus Kristus menyertai semuanya. Untuk informasi kegiatan kolom, biprah, dan komisi-komisi, karena begitu banyaknya penyampaian hari ini, memohon maaf, nanti disampaikan lewat toa masing-masing dan lewat via media elektronik dari Pendatua Diaken Kolom dan Ketua-Ketua Bipra dan Komisi-Komisi yang ada. Demikianlah peribadatan kita hari ini. Selamat hari Minggu, tetap jaga kesehatan dan jangan lupa selalu bahagia dalam hidup ini. Pak Ketua yang Pakalah kita.